1. Lyodra Ginting. Lyodra Ginting adalah salah satu aktris tercantik di Indonesia, bahkan ia berhasil masuk ke dalam daftar 100 wajah tercantik pada tahun 2021 dari versi TC Candler. Penyanyi ini lahir pada tanggal 21 Juni tahun 2003 di Medan. Kemudian, ia berhasil meraih posisi paling tinggi untuk artis wanita Indonesia pada daftar 100 Most Beautiful Faces 2021. 2. Agnes Mo. Agnes Monica atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Agnes Mo juga menjadi salah satu artis Indonesia yang paling sering menjadi nominasi wanita tercantik di dunia. TC Candler rupanya telah mengakui kecantikan Agnes Mo semenjak tahun 2015 yang artinya ia telah 6 kali berturut-turut masuk ke dalam nominasi ini. 3. Zoe Abbas Jackson. Salah satu artis tercantik di Indonesia yaitu ada Zoe Abbas. Zoe Abbas Jackson merupakan seorang aktris blasteran Inggris Indonesia yang memulai karir akting sejak belia. Zoe Abbas Jackson sudah sering warawiri dalam sinetron, FTV hingga film layar lebar. Nama Zoe semakin terkenal saat sukses membintangi sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV. 4. Raisa Andriana. Raisa Andriana atau lebih kita kenal dengan nama Raisa mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia setelah membawakan lagunya yang berjudul Serba Salah. Sebelum ia bernyanyi solo, Raisa juga menjadi salah satu vokalis band yang dibentuk oleh Kevin Aprilio, Andante, yang kemudian menjadi Fiera. 5. Citra Kirana. Citra Kirana Siregar atau lebih kita kenal sebagai Citra Kirana, merupakan seorang aktris yang berkebangsaan Indonesia. Citra Kirana Siregar yang kita kenal melalui perannya sebagai Mesya di Putri Yang Ditukar, Rumana pada Tukang Bubur Naik Haji The Series, serta Dewi di Cinta Yang Hilang. Citra Kirana juga cukup menarik perhatian publik dengan parasnya yang anggun serta senyumannya yang sangat manis. 6. Maudie Ayunda. Maudie Ayunda sempat menjadi trending topic di media sosial, karena prestasinya yang berhasil diterima di kedua perguruan tinggi terkemuka di dunia yaitu, Oxford University dan Columbia University. Artis berbakat berkebangsaan Indonesia yang sekaligus juga sebagai model, penyanyi, penulis dan juga aktivis ini merupakan salah satu aktris tercantik Indonesia bahkan di dunia. 7. Dita Karang. Artis wanita berikutnya yang masuk ke dalam wanita tercantik di Indonesia bahkan dunia adalah anggota girl group Secret Number yang berasal dari Indonesia, ialah Dita Karang. Secret Number sendiri adalah girl group bentukan agensi VINE Entertainment. Dita Karang merupakan orang Indonesia yang pertama menjadi anggota girl band K-pop. 8. Cinta Laura. Aktris cantik serta berprestasi yang merupakan keturunan Jerman ini kemudian berhasil masuk ke dalam nominasi perempuan tercantik di dunia. Tak hanya cantik dan berprestasi saja, tetapi ia juga sangat-sangat peduli kepada berbagai isu-isu sosial. Oleh karena itu, tak heran jika ia sukses masuk ke dalam nominasi perempuan tercantik di dunia pada tahun 2018 sampai 2020. 9. Chelsea Islan. Aktris muda cantik yang berprestasi serta baru saja dilamar oleh Rob Clinton ini merupakan seorang wanita keturunan Amerika Serikat. Memiliki wajah blasteran yang begitu cantik, tidak heran jika Chelsea Islan kemudian sukses masuk sebagai salah satu nominasi perempuan tercantik versi TC Candler selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020. 10. Velove Vexia. Nama aktris Velove Vexia sempat populer di era 2000-an, terutama saat ia memerankan tokoh Olivia di sinetron Olivia bersama Raffi Ahmad. Wanita kelahiran Sulawesi Utara tanggal 13 Maret tahun 1990 ini, menjadi salah satu aktris tercantik di Indonesia. 11. Sandrina Michelle. Sandrina Michelle adalah seorang aktris sekaligus berprofesi sebagai model. Artis remaja yang berkelahiran Bandar Lampung ini sendiri tengah naik daun karena aktingnya yang sangat memukau pada sinetron Dari Jendela SMP. Sandrina juga merupakan darah cantik keturunan Jawa serta Amerika Serikat dan menjadi salah satu aktris wanita tercantik Indonesia. 12. Natasha Wilona.
Aktris tercantik selanjutnya ada Natasha Wilona. Siapa sih yang tidak kenal dengan Natasha Wilona? Gadis dengan paras cantik satu ini terbilang cukup aktif mengambil peran di layar kaca Indonesia. Natasha Wilona merupakan seorang artis sekaligus model berdarah Indonesia Tionghoa. Namanya melambung berkat perannya yang apik di sinetron Anak Jalanan, 2015. 13. Pevita Pierce. Pevita Cleo Eileen Pierce atau yang lebih kita kenal sebagai Pevita Pierce merupakan seorang aktris cantik dan pemain film Indonesia dengan darah campuran, yaitu Banjar serta Wales. Pevita Pierce merupakan salah satu aktris cantik Indonesia, bahkan ia sendiri didapuk sebagai salah satu nomine 100 perempuan tercantik di dunia. 14. Jessica Iskandar. Jessica Iskandar atau yang sering juga dipanggil sebagai Jedar merupakan salah satu aktris tercantik Indonesia selanjutnya. Selain itu, ia juga menjadi publik figur Indonesia yang berprofesi sebagai seorang aktris dan presenter di beberapa acara talk show tanah air. 15. Siva Haju. Gadis kelahiran Jakarta tanggal 13 Juli tahun 2000 ini menjadi salah satu aktris tercantik di Indonesia. Bahkan Siva Haju dinominasikan dalam TC Candler sebagai wanita tercantik di dunia sejak tahun 2019. Wanita cantik ini mengawali karir di bidang perfilman Indonesia dengan menjadi pemain di sinetron yang berjudul Bintang di Langit yang mulai tayang pada tahun 2014. 16. Ayu Ting Ting. Siapa yang tak kenal dengan pedangdut yang satu ini, Ayu Ting Ting. Bernama asli Ayu Rosmalina ini juga dikenal sebagai aktris, pembawa acara, serta pelawak yang sering warawiri di layar kaca. Dalam menyanyi, Ayu sendiri tak perlu diragukan lagi kemampuannya. Selain itu, ia juga sangat pandai menari. 17. Cut Siva. Cut Siva menjadi salah satu aktris tercantik di Indonesia. Bagaimana tidak, berkat akting dan paras wajah yang menawan, banyak pria yang terpesona. Cut Siva lahir di Bekasi pada tanggal 18 September tahun 1998. Siva sendiri merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kini usianya telah menginjak 24 tahun. Banyak sinetron telah dibintangi Cut Siva. Hingga kini masih aktif syuting di sinetron Tajwid Cinta yang tayang di SCTV. 18. Amanda Manopo. Amanda Manopo merupakan salah satu artis cantik Indonesia yang namanya begitu terkenal di kalangan masyarakat. Aktris cantik bernama lengkap Amanda Manopo Lugue ini lahir di Jakarta, tanggal 6 Desember tahun 1999. Berbagai judul sinetron, film, serta puluhan judul FTV pun telah ia bintangi, namun yang sangat membuat dirinya terkenal adalah sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI. 19. Mawar Eva. Pemilik nama lengkap Mawar Eva De Jong Ginting merupakan salah satu artis cantik Indonesia. Mawar lahir di Medan, Indonesia pada tanggal 26 September tahun 2001 lalu. Penyanyi dan pemeran ini lahir dari pasangan Bastian De Jong Ginting, ayah, Hartawati Br Surbakti, ibu.